kayak bawang bombay ya kak ya? Iya, aneh. Bener-bener ya? Oke teman-teman, langsung aja kita intip cara pembuatan adonannya. Itu kasih tepung apa kak? Assalamualaikum teman-teman, aku namanya Kinan dan Ola. Patokannya sangat mudah teman-teman. Ini saya berada di Jalan Menoreh Raya. Lah itu ada Roket Chicken, Indomaret. Lah ini kakaknya jualan itu di sana. Kentang potato, it's potato ya. Ini kentang kekinian ya. Biar teman-teman nggak penasaran, langsung aja kita masuk ke dalam. Intip cara pembuatannya langsung dari penjualnya. Ini resep asli langsung dari pedagang teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita intip cara pembuatannya. Pertama-tama apa kak? Ini bikin apa dulu kak? Ini onion ring. Onion ring, oke. Ini kayak bawang bombay ya kak ya? Iya, onion. Bener-bener ya? Jadi bawang bombay ini diiris kayak gini, diambil tengahnya bentuk kayak cincin gitu ya kak ya. Jadi ini pembeli datang baru dibikinin ya kak ya. Iya, jadi aman. Cocok ya teman-teman, menjaga kualitas sih kakaknya. Jadi makanannya benar-benar fresh gitu ya kak ya. Oke teman-teman, langsung aja kita intip cara pembuatan adonannya. Itu kasih tepung apa kak itu kak? Ini tepung apa? Sajiko ya kak ya? Ya udah, ya. Langsung ada bumbunya. Tepung mic teman-teman, ini tepung sajiko, tepung goreng crispy. Dikasih air ya kak ya? Dikira-kira ya kak ya ini ya? Ini adonannya kental ya kak ya? Iya. Oke. Ini giliran kentangnya teman-teman. Terus satu porsi berapa gram kak? 100 gram. 100 gram ya kak ya? Ini pakai api sedang ya kak ya? Iya. Soalnya kalau api ini tinggi, gosong ya kak ya? Gorengnya unik teman-teman. Ini pakai sumpit supaya itu enggak putus gitu ya kak ya. Yeah.
gak coplok, jadi bentuknya seperti cincin gitu ya kak ya? Sesuai namanya. Namanya apa kak ini kak? Anian ring. Anian ring. Baru tahu saya teman-teman. Oh, kalau kentang gorengnya nggak usah pakai bumbu ya kak ya? Kasih yang bumbu yang best seller ya kak ya? Biasanya apa kak yang paling laris kak? Balado ya kak ya? Iya, balado sama sapi panggang. Sama sapi panggang? Dimik bisa bumbunya? Bisa, dua bumbu. Jadi ini untuk kentangnya tanpa bumbu ya kak ya, langsung ya kak ya. Iya kak, langsung aja kak. Ini dikasih balado sama sapi panggang dimik kak. Kasih bumbu tabur ya kak ya. Thank you.
satu-satu bisa. Satu-satu pakai? Ya, enggak apa-apa, Kak. Sampai penuh teman-teman ini adanya ini. Satu porsi kayak gini, satu kotak berapa, Kak? Satu cup? 7.000. 7.000 ya? Ini apa, Kak, namanya? Onion ring. Onion ring. Oke, harganya 7.000 ya, Kak ya? Iya. Murah teman-teman ini. Yang ini original. Yang satu original, Kak. Kalau untuk original dikasih apa, Kak, biasanya? Dikasih saus. Dikasih saus ya, Kak ya. Oke, teman-teman, habis ini kita akan coba